Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dev. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi guys, di video kali ini kita bertiga akan membuat rumah lagi nih guys. Tapi kita akan membuat rumahnya menggunakan kayu saja guys. Jadi, om, ya ampun aku dipukul Mipan. Aku males banget bikin rumah terus. Wah, kenapa Zuzuzu? Kok kamu malas? Sebenarnya aku dan Zuzuzu punya rahasia yang om gak tahu. Wah, rahasia apa Mipan dan Zuzuzu? Sejak kapan kalian punya rahasia? Kok kalian berdua gak bilang-bilang aku kalau punya rahasia? Rahasia kita itu sebenarnya kita adalah anak orang kaya, om. Wah, kalian berdua anak orang kaya, Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun, aku kok gak percaya. Om pengen tahu ya, aku gak percaya kalau kalian berdua anak orang kaya. Iya, aku jadi males bikin rumah terus. Wah, jadi kalian udah punya rumah ya yang sangat besar. Jadi kalian berdua gak mau buat rumah kayu bersama aku. Aku punya rumah ada di tengah pulau. Wah, yang benar Zuzuzu, kamu punya pulau. Kamu sepertinya sedang berbohong ya. Aku tidak percaya kepada kalian berdua. Iya om, real, aku tidak bohong. Kalau om gak percaya, ayo ikutin aku pakai perahu. Oke Zuzuzu, ayo kita buktikan apakah Zuzuzu sama Mipan beneran anak orang kaya. Oke guys, kita akan ikutin Zuzuzu guys sama Mipan. Oke, aku bakalan ikutin Zuzuzu guys naik perahu. Katanya dia punya rumah di tengah pulau. Ayo om, mana Mipan dan Zuzuzu? Aku udah 2 jam, tapi kok gak nemu-nemu juga ya? Dimana rumah kamu? Wah, itu rumah kamu Mipan sama Zuzuzu. Ya ampun, rumahnya besar banget guys. Iya om, itu rumah aku. Wah, ternyata benar guys, Mipan dan Zuzuzu adalah orang kaya. Ya ampun, dia kaya banget guys. Dia mempunyai pulau pribadi dan juga rumah yang sangat besar. Oke, oke, akhirnya aku sampai guys. Ya ampun, baru datang udah disambut sama hujan. Rumah kalian masa kehujanan? Akhirnya nggak hujan juga. Rumah kita rumah mahal om, jadi nggak bakalan bocor. Ya ampun, keren banget guys. Om nggak boleh iri. Iya Mipan, aku tidak iri. Semoga aja aku bisa punya rumah besar dan juga mempunyai pulau di dunia nyata. Oke guys, siapa di sini yang pengen menjadi kaya raya, mempunyai rumah yang sangat besar dan juga mempunyai uang yang sangat banyak? Coba guys, like video ini guys. Aku doain kalian makin kaya guys, jadi makin banyak uang. Oke, pos satpam itu harusnya jeruji besi. Oh, ini pos satpam Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun, keren banget guys. Rumahnya mempunyai pos satpam untuk ngeliat ke depan. Jadi kalau ada penjahat, satpam itu akan melawannya. Tapi kayaknya satpamnya lagi libur ya. Soalnya dari tadi nggak ada sama sekali. Wah, lihat guys, besar banget dong. Ini jalanannya, ada tamannya. Tapi rumah kamu ada laba-labanya. Lihat Mipan dan Zuzuzu, rumahnya udah besar tapi masih ada laba-labanya. Ya ampun, kamu gak ada yang menjaga rumah ini. Laba-laba itu peliharaan kita. Oh, ternyata laba-laba itu peliharaan Mipan dan Zuzuzu guys. Ya ampun, serem banget. Kamu melihara laba-laba. Ini air mancur om. Oke, terima kasih infonya Zuzuzu. Aku baru tahu kalau ini air mancur. Serem banget lagi guys. Lihat, dia baik atau jahat ya, kita samperin. Wah, aku diserang. Mipan, Mipan, itu hewan peliharaan kamu jahat. Ya ampun, ini masuknya lewat mana Zuzuzu? Lewat sini. Bener gak masuknya lewat sini? Oh, lewat sini om. Oh bukan. Astaga, aku salah. Ternyata bukan lewat sini guys. Ayo. Oh, di situ ada sapi sama ayam guys. Itu jalan pintas. Oh, tapi bisa ya lewat situ guys. Keren banget guys. Rumahnya punya kolam renang. Wah, aku suka rumah seperti ini guys. Ada ayam. Kita ambil dulu ayam guys, aku lapar. Oke Zuzuzu, ada apa lagi di rumah kamu yang besar ini? Ini sih udah keren banget guys. Coba kalian nilai deh guys rumah Zuzuzu dari 1 sampai 10. Komen deh guys di bawah. Ini kolam pribadi aku om. Ya ampun, sampai punya kolam pribadi. Enak banget guys, bisa renang setiap hari. Oke, kemana lagi? Ada kolam renang, padahal udah ada laut. Iya bener banget, itu kan ada laut tuh. Tinggal renang aja guys. Oke, ayo kita masuk ke dalam rumahnya Mipan dan Zuzuzu. Aku penasaran. Ayo masuk. Kita lihat guys, ada apa aja di dalam sini. Ada kaca guys. Keren banget, pasti ini punya Mipan.
Ya kan Mipan, kamu kan suka ngaca. Nope. Ini tempat kumpul-kumpul, Om. Oh, ini tempat kumpul-kumpul. Keren banget, guys. Tempatnya sangat luas dan mejanya terbuat dari kaca. Oke, ayo let's go. Kita lihat lagi Zuzuzu. Kemana kita akan pergi? Ayo Mipan, kita lanjut lagi. Oke, banyak banget ruangannya, guys. Aku sampai pusing sama ruangan rumah Zuzuzu. Ada toilet, guys. Ya ampun. Keren banget, guys, toilet. Oke, mantap, ada toilet. Ada apa lagi Zuzuzu sama Mipan? Wah, ada ruang nonton TV, guys. Keren banget rumahnya. Kita bisa nonton TV, lalu kita bisa makan malam, guys, sambil melihat kuda. Halo, kuda. Apa kamu lihat-lihat aku? Dasar jelek. Ya ampun, kudanya marah, Mipan. Serem banget kudanya. Di sini ada kue. Oke, guys, saatnya habisin kuenya, guys. Nope. Kok nggak bisa dihabisin kuenya? Nope. Ya ampun, kita bawa pulang aja kuenya. Ya, hilang. Oke, ayo kita naik ke atas. Aku penasaran sama lantai atas, guys. Apakah ada kamar tidur di lantai atas? Wah, ada tempat gym, guys. Keren banget. Rumahnya ada tempat gym untuk olahraga. Tuh, lihat, guys. Ini rumahnya sih super-super rumah orang kaya, guys. Mewah sekali. Di sini ada kasur juga. Ini tempat aku olahraga, makanya aku berotot, Om. Emang Zuzuzu kamu berotot? Astaga, katanya ini tempat olahraga Zuzuzu, guys. Sini, Om. Kenapa Zuzuzu? Ada apa? Wah! Lihat, guys. Zuzuzu punya helikopter. Wah, helikopter pribadi aku, Om. Ya ampun, keren banget, guys. Zuzuzu punya helikopter. Coba Zuzuzu, kamu nyanyi lagu helikopter seperti apa? Oke, let's go. Ayo kita lanjut lagi, Mipan dan Zuzuzu. Mari kita cari ke tempat yang lain, guys. Kayaknya semuanya udah kita lihat deh, guys. Ternyata rumahnya sangat bagus dan besar, guys. Oke, bagian sini ada apa ya? Bagian sini ada ini tempat buat bakar-bakar, guys. Dan juga kita bisa melihat pemandangan gitu yang sangat besar. Wah, ternyata Mipan dan Zuzuzu tidak berbohong, guys. Mereka berdua adalah anak orang kaya. Rumahnya besar banget, guys. Rumahku bagus kan, Om? Oh iya, aku mau ajak Om ke tempat favorit aku. Wah, apa itu tempat favorit kalian, Mipan dan Zuzuzu? Ajak aku dong. Banyak permainan di tempat itu. Wah, permainan. Aku suka sekali dengan permainan. Ayo bawa aku ke sana, Mipan dan Zuzuzu. Itu adalah permainan orang kaya. Ayo cepat, aku tidak sabar. Bagaimana permainan orang kaya? Ayo Mipan dan Zuzuzu. Let's go, aku gak sabar, guys. A few moments later. Wah, Mipan dan Zuzuzu, aku mau dibawa kemana naik pesawat? Ya ampun, aku serem banget, guys. Kita udah di pesawatnya nih, Om. Kita akan bermain permainan yang sangat seru. Ayo lompat, Om. Aku gak berani. Mipan dan Zuzuzu, wah, mereka berdua berani banget, guys. Aku takut. Oke, aku harus berani. Wah, aku dikasih payung, guys. Ya ampun, aku dikasih payung. Apa ini gamenya, guys? Lucky mini game, guys, namanya. Ya ampun, seru banget, guys. Kita turun naik payung. Kata Mipan dan Zuzuzu, ini adalah permainan orang kaya. Ya ampun, sombong banget, guys, Mipan dan Zuzuzu. Ada badutnya dong. Kalau badut, kita mau main apa, badut? Wah, lihat, guys. Seru banget dong tempatnya. Ada sepeda. Ayo Mipan dan Zuzuzu, aku naik sepeda. Ayo kita cari, guys, permainan yang seru. Di sini banyak banget permainannya, guys. Tuh. Oke, guys, kita ikutin aja. Sini deh Mipan dan Zuzuzu. Ini di atas ada permainan loh. Permainan apa ya? Aku penasaran, guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita masuk ke dalam sini. Let's go. Oke, guys, kita udah masuk. Kita harus ngapain sekarang? Oke, kita tanya dulu nih kepada dia. Wah, Mipan dan Zuzu, sepertinya game ini adalah kita harus mukul-mukul zombie deh. Pukul, pukul. Ayo Mipan dan Zuzu, pukul zombie yang muncul. Oke, guys. Oke, guys. Oh, ada di sebelah sana Mipan. Ya ampun, Mipan beban, guys. Oke, gamenya seru banget. Pukul, 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 pukul. Kita harus pukul 100 zombie, guys, dalam waktu 1 menit. Kalian lihat di atas, kita sudah 27 zombie. Oke, guys, kita harus kerja sama, guys. Rasakan ini kamu. Dimana, guys? Dimana, guys? Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita harus kerja sama. Kita pasti bisa. Wah,
susah banget guys. 120, 120 zombie sedangkan aku baru dapat 40. Apakah bisa? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Pukul, pukul. Rasakan ini kamu. Kamu mau pergi kemana? Rasakan ini. Iya. Rasakan ini. Iya. Iya. Rasakan ini creeper. Iya. Seru banget guys, mukul-mukul pakai palu guys. Ya ampun, ini adalah game terseru yang pernah aku mainin. Rasakan ini. Mana lagi guys? Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu semangat. Lagi waktunya 30 detik. Apakah kita keburu? Oke, okay. Nice, kita keburu Mipan dan Zuzuzu. Ya ampun, kita bertiga jago banget, guys. Kita berhasil memenangkan permainan yang pertama. Wah, seru banget, guys. Kita berhasil mengumpulkan satu dari tiga ini, guys. Tiga permainan. Mudah kan gamenya, bikin tegang. Iya, kalau kita berhasil menangin 3 game, kita dapat senjata loh, Mipan dan Zuzuzu. Ayo kita selesain 3-3-nya. Wah, ini ada tempat apa guys? Ya ampun, ini tempat ini dong, ngegacha. Kita cari permainan yang lain. Wah, itu ada. Lihat, itu ada permainan yang lain, Mipan dan Zuzuzu. Oke, let's go. Kita akan turun ke bawah guys. Kita naik ke atas. Nama gamenya Boss Rush guys. Apa itu Boss Rush? Sabar Zuzuzu, tungguin Mipan. Sabar sabar. Mipan kamu di mana? Oh itu dia Mipan guys. Ayo Mipan cepat. Masuk Mipan. Kita masuk guys. Let's go. Oke, ini gamenya Rush Boss guys. Kita disuruh ngapain ya? Bentar aku nanya dulu. Oke, halo Pak. Kita suruh ngapain di sini? Wah, kamu gampang banget. Kamu cukup lawan bos saja hingga menang, oke? Oke, siap kalau begitu. Kita berani. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Oke. Pasti mudah om lawan bosnya. Tapi kita cuma punya nyawa 3. Ayo Mipan, itu dia bosnya. Oh no. Aku punya panci guys. Buat apa ini panci? Ini ada serangan bebek. Oh, kita bisa nyerang menggunakan bebek. Oh my god. Zuzuzu mukul pakai panci guys. Serang. Serang guys. Kita pasti bisa. Serangan bebek. Ya ampun. Resekan panci aku. Resekan panci aku. Nope. Ayo pukul penyihir pakai panci. Pukul penyihir pakai panci. Pukul penyihir pakai panci. Rasakan ini. Wah. Astaga dia ngamuk guys. Pukul penyihir pakai panci. Pukul penyihir pakai panci. Wah. Astaga Mipan dan Zuzuzu sakit banget serangan dia. Hati-hati. Kita serang pakai bebek aja guys. Kita serang pakai bebek. Rasakan ini guys. Rasakan ini guys. Rasakan ini. Oh my god, dia bisa nembak guys. Oh, sakit. Tolong. Rasakan ikan hiu aku. Rasakan ikan hiu. Aku punya senjata pakai ikan hiu guys. Wah, berhasil. Yeay. Kita bertiga berhasil guys mengalahkan bosnya. Easy banget Tom. Iya, terlalu mudah guys. Yeay, berhasil. Kita udah berhasil memenangkan 2. Ayo Mipan dan Zuzuzu, satu lagi. Let's go guys. Kita cari satu permainan lagi guys yang seru, biar kita mendapatkan senjata rahasia. Nah, itu dia guys. Game satu lagi. Namanya adalah Flying guys. Fly, Trap, Fall. Kayaknya kita bakalan terbang di game kali ini. Oke, let's go. Wah, kira-kira apa di game terakhir ini? Aku tanya dulu ya, sebentar. Caranya gampang sekali untuk permainan kali ini. Kamu tinggal terbang aja dan kamu harus mendarat sesuai ya dengan posisi kamu. Harus ada targetnya. Wah, kita akan terbang dan kita harus mendarat dengan posisi yang benar. Ya ampun, aku takut ketinggian om. Kok Mipan takut ketinggian ya guys? Tapi tadi di awal-awal dia berani lompat dari pesawat. Wah, aneh sekali Mipan. Nah, lihat. Ayo kita akan terbang. Let's go. Terbang. Terbang kemana ini? Oh itu gimana? Oh kita bisa nembak guys. Oh kita bisa nembak untuk membuka jalan. Oh itu guys. Serang. Cepat serang Mipan dan Zuzuzu. Serang. Cara nembak gimana? Cara nembak gimana guys? Oh ini guys, ya ampun aku ada tembakannya. Astaga maaf gak ngeliat. Tembak. Tembak. Tembak semakin cepat guys. Semakin cepat. Oke, nice. Oke, ke sebelah situ. Tembak. Jangan sampai kita dimakan.
Oke, berhasil. Ini kemana? Oh, ini guys. Tembak ayo Mipan dan Zuzuzu. Kalian ada di mana? Oh, Zuzuzu ada di atas guys. Mipan, kamu ada di mana Mipan? Oke, kita harus berhasil guys. Kita harus berhasil guys. Oke, ini kita tembak. Sepertinya Mipan dan Zuzuzu lagi serius guys bermain game ini. Karena ini susah banget. Aku gagal. Ya ampun, Mipan gagal guys. Mipan noob banget dia. Oke, berarti tersisa aku sama Zuzuzu guys. Oke, tembak, 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 tembak. Oke, berhasil. Oke, ayo Zuzuzu, kita berhasil mendarat guys. Yeay. Oke, tekan tombolnya. Tekan tombolnya. Yeay, berhasil guys. Ya ampun, Mipan noob banget guys. Mipan ketinggalan di atas. Yeay, menang guys. Wah, apa itu? Kita berhasil mendapatkan senjatanya Mipan dan Zuzuzu. Lihat, keren banget guys. Oke guys, kita akan mainin permainan yang lain. Karena di sini guys kita mempunyai misi untuk mengumpulkan 4 senjata. Kita baru dapat 1 senjata. Ini apa nih? Creeper. Oke, ayo masuk guys. Let's go. Wah, ini gamenya tentang apa? Kita suruh ngapain di sini? Caranya gampang banget. Kamu tinggal bersembunyi aja ya. Dan kamu harus pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Oke, siap. Kita akan menjadi creeper, guys. Kita sekarang menjadi creeper, Mipan dan Zuzuzu. Oke, kita akan menjadi creeper. Ya ampun. Astaga, Zuzuzu. Kamu kenapa? Astaga. Zuzuzu, kamu jangan serang. Ya ampun, kita harus pelan-pelan. Zuzuzu tidak mengerti sneaky dia, guys. Oke, kita mulai lagi, guys. Oke, intinya kita harus meledakkan diri tapi jangan sampai ketahuan. Wah. Sabar, jangan sampai ketahuan. Jadi kita deketin diri kita aja. Nih, gini ya, lihat aku ya, lihat aku. Ah, maaf, maaf, maaf guys, maaf guys, maaf guys. Kabur guys. Kabur guys, ya ampun. Dia nge-cheat guys. Kita tinggal ledakin diri aja guys di belakang. Wah, gak bisa guys, susah banget. Om sesat. Susah banget guys. Oke, kita menjadi creeper guys. Kita harus jalan pelan-pelan. Jadi creeper itu dia jalan pelan-pelan guys. Dia gak ketahuan. Jangan lari, jangan lari Mipan dan Zuzuzu, jangan lari. Oke, giliran aku om. Oke. Oke, oh my god. Oh my god, aku kepencet. Oh, kita tinggal ledakin diri aja guys kalau udah deket. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ngumpet guys, ngumpet. Ngumpet di air. Ya ampun. Zuzuzu. Aduh, ledakin diri, ledakin diri. Ledakin diri, ledakin diri. Ya ampun. Astaga, kita gagal terus guys jadi creeper. Ternyata menjadi creeper tidak sangatlah mudah guys. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu. Jangan ada yang lari, oke? Jangan ada yang lari Mipan dan Zuzuzu. Karena dia senjatanya sakit banget. Kita bisa ngumpet di ini kok. Awas jangan ketahuan. Kita bisa ngumpet di ini guys. Di apa namanya, di yang panjang itu guys. Nope. Rumput, rumput panjang. Nah, nah, lihat aku, lihat aku, lihat aku. Kayak gini nih guys, cara mainnya nih guys. Eh, jangan dulu. Jangan dulu guys, ngumpet dulu guys. Lihat aku ya, Mipan dan Zuzuzu. Caranya itu seperti ini. Ledak. Ledakin. Ya ampun, jangan dulu, jangan dulu. Aku gagal guys. Satu kali lagi gagal, kita dari ulang nih. Ledakin, ledakin. Ayo ledakin diri. Dar, yes. Mantap. Oke oke, 5 lagi. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Itu. Itu ada yang diem lagi. Oke guys, oke guys. Oke, dia lagi diem guys. Oke, saatnya kita meledakkan diri. Yes. Berhasil guys. Padahal hampir ketahuan kita guys. Oke, sabar Mipan dan Zuzuzu. Jangan lari. Ya 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 ya. Oke, pelan-pelan. Dar! Mantap, berhasil guys. Tenang, aku jago. 3 lagi. Ayo 3 lagi Mipan dan Zuzuzu. Ih, itu ada teman kita guys. Ada teman kita dikurung guys, kasihan banget. Oke, itu ledakin. 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 Nice. Kita bisa ngumpet di rumput. Ngumpet di rumput Mipan.
Ya ampun, Mipan malah bengong dia, guys. Astaga. Mipan malah bengong, kita dari ulang dong. Oke, ayo percobaan terakhir, guys. Ngumpet di rumput, guys, ngumpet di rumput. Kalau di rumput kita enggak ketahuan. Tembak. Tembak, iya gagal. Susah, guys. Aku nyerah. Guys, kayaknya segitu aja dulu, guys. Kita bermainnya seru banget permainannya, tapi susah banget. Like yang banyak, guys. Nanti kita bakalan lanjut, oke? Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya, guys, agar aku semakin semangat untuk membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video kuda lainnya. Bye bye, guys. Dadah.